Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendus. Dan hari ini kita akan lanjut main Minecraft. Jadi langsung aja yuk kita main. Oke, ambil semuanya lead. Sure. Ini bisa kita hancurin. Oops. Oke, okay. Terus kita bisa naikin. Oke, okay. Bisa kita taruh lagi buat tutup. Oke, okay, lanjut bro. Ke tempat. No creeper. Aduh, kejedok. Ano, zombie. Kalau nggak salah ke arah sana kan ya. Wih, what is this? Oh, salju. Ke arah situ kalau nggak salah, dan kayak ada tandanya gitu. Nah itu dia, ada tiangnya bro, kelihatan kan ya tuh tiangnya. Oh no, kita lewat air aja, airnya dangkal jadi bisa kita lewatin. Itu dia, ini dia bro, sampai bisa turun, terus bisa kita kasih lead. Mantap. Terus, oh my god. No, jangan meledak. Ini maksudnya kita lepas. Sayang kalau despawn. Taruh sini. Oh, ini ada iron chest plate sama roti. Kita bawa. Ada bershoot. Wool, kita bawa 3 aja buat bikin bed. Mungkin bikin di sini bednya. Very good. Dan mari ke the end. Kemana ya bro? Aku agak-agak lupa nih. Belok kiri ya kalau nggak salah ya. Apa ke sana ya? Coba ke sini deh. What? Aku lupa. skeleton. Jadi kan aku panah. No, nggak ada panah. Aku lupa, benar-benar lupa, bro. Where are we going? Itu ya? Ya itu. Ini dia, bro. Pertama kita pasangin obor lu. Biar nggak ngerespawn zom-zoms. Oke, lalu bisa kita tutup ininya, bro. Oh my god. Oke, udah. Lalu bisa kita tutup pakai dirt aja, nggak apa-apa. Di sini bisa kita bikinin pintu, cuma nggak apa-apa, tutup aja. Oke, sekarang bikin ini dulu. Crafting table. Terus bikin, taruh ini. Terus kita bisa tidur dulu. Mudah-mudahan pas bangun nggak ke lava. Oke. Okay. Oh, what? No, please don't. Kemana dia? Oh ya, kita taruh Eye of Ender-nya ke sini, bro. Cukup nggak? Kelebihan satu. Udah, oh my god, aku malah masuk ke the end. Oh my god. Oke, potion of swiftness. This is bad, bro. Oke, pertama kita harus... No, what? Wait. Nge-lag sekali. Oke, udah nge-lag. What should we do? Oh, no, jangan marah. Ender. Okay, jangan panik, bro. We can do this. Kita taruh aja Ender chest kita di sini, bro. Taruh situ. Di situ kita bisa akses semua potion kita.
Kita ambil potion of night vision 2 buah. Lalu potion of healing mungkin 2 juga. Terus potion of swiftness. Oke, jadi kalau kita mati, kita nggak kehilangan semua barang-barang kita, bro. Udah kita simpen sebagian di situ. Oke. Mari minum potion of night vision. Lalu, kayak kita bisa ngeliat gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan bukannya nyerang naga itu, bro. Tapi ngancurin kayak kristal-kristal ini nih. Kristal-kristal itu bisa ngidup, bisa nge-restore nyawa naganya lagi. Jadi percuma kalau kita lukai naganya sekarang. Oh my god. Nah, kita jangan ke pinggir-pinggir karena bisa jatuh ke di end gitu ya. Semua barang kita bisa hilang. Oke, dia jangan marah sama kita. Jadi kita lihat. Nah, ini bro yang susah. Oh my god, ditubruk naga. Itu bro, di atas itu. Tapi sangat susah. Oke, udah kena. Ini udah, itu sudah. Mungkin sekarang yang... Oh, tuh ada lagi tuh. Itu kayak ada laser-laser gitu yang buat nyembuhin dia. Kayak kena lagi. Oh my god! Dan kita udah pakai diamond armor ya, bro. Jadi nggak terlalu sakit. Sini juga belum nih, bro. Oh, nggak sampai. Kayak kena. Sini juga. Di situ bro, kena di sana ya ampun jauhnya. Saya sampai nggak ya? Kayaknya kejauhan. Situ sudah. Okay, main. Nggak kena bro. What the heck? Kurang tinggi kali ya. Nggak kena. Oke, lebih ke atas. I don't know, bro. Tuh kena. Yang ini masih ada nggak sih? Jangan-jangan udah hancur lagi. Coba kita tungguin naganya lewat situ. Masih ada tuh bro. Oh, itu pada nyangkut tuh arrow kita. Oh, malah kena naganya. Oh, yang ini sangat susah bro. Yang itu sangat susah bro, yang ini bro. Yang ini dulu yang agak gampang. Oh, gak kena juga. Oke. Yang itu agak susah ya. No, dragon. Susahnya. Oke, kena juga bro. Itu udah, masih banyak ya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Come on, main. Arrow kita masih agak banyak, jadi santai aja. Oke. Lagi, please kena. No, ketinggian. Ketinggian. Oke. Okay. Sekarang yang ini. Masih ada beberapa tiang lagi, bro. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe.
Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.